Pemirsa suara Kamila TV di mana Anda berada. Saat ini saya, Sofia Fatih, sedang berada di Desa Taman Sari, Kecamatan Dukuh, Kabupaten Bogor. Saya di sini akan mengikuti kegiatan para perangkat desa yang dipimpin oleh Bapak Ongko. Seperti apa sih kegiatan dalam membasmi pandemi COVID-19? Untuk itu mari kita ikuti dan kita akan wawancara Bapak Kepala Desa Taman Sari. Buat Kepala Desa Taman Sari, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Mohon izinnya untuk wawancara Bapak Nggih. Kami dari Tim Media Suara KPK ingin meliput kegiatan selama terjadinya COVID-19, khususnya untuk Desa Taman Sari yang Bapak pimpin. Dari kami mohon wawancaranya untuk keterangan dan penjelasannya dari Pak Lurah. Monggo. Ya, oke. Terima kasih atas kehadirannya Pak Jenengan. Saya selaku Kades Desa Taman Sari mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua perangkat atau warga Desa Taman Sari dalam dengan adanya COVID-19 ini. Mudah-mudahan warga Desa Taman Sari semua tidak ada yang terjangkit dari COVID-19. Dan setiap pagi dari pemerintah Desa Taman Sari emang dianjurkan untuk berolahraga. Walaupun itu cuma bernyanyi, berdendang ria, pasti bahkan gerak dan di bawah terik matahari. Itu sejak dari sudah ada hampir 2 mingguan ya Pak Koyron, 2 mingguan lebih sudah melakukan aktivitas seperti ini untuk mengantisipasi COVID-19, supaya karena kita selaku pelayan warga masyarakat, kalau seandainya ada yang terkena COVID-19 kan yo tidak etis juga loh. Ya, Bapak. Untuk himbauan masyarakat ataupun warga Desa Taman Sari, khususnya dari Bapak Kepala Desa, seperti apa, Pak? Untuk himbauan ke warga masyarakat, diwajibkan setiap mau bepergian harus pakai masker dan sering cuci tangan. Setiap kegiatan, sebelum kegiatan, sesudah kegiatan harus cuci tangan. Dan khususnya untuk ibu-ibu, yang saya harapkan menyediakan sabun di depan pintu atau depan rumah untuk melakukan buat cuci tangan. Karena di sini kan masih musim ruah itu musim punggahan dan musim talil kalau di warga sini. Jadi setiap rumah saya anjurkan jangan lebih dari 10 orang untuk undangan tahlil, dan jarak harus dibatasi, harus minimal 1 meter atau 1 meter setengah, bahkan 2 meter untuk duduk. Jadi setiap di depan rumah harus disediakan sabun cuci, air cuci yang air buat cuci tangan yang mengalir, seperti pakai galon atau pakai apa, padasan, cara model biyen tiap depan rumah kok ada padasan ketok indah, ketok sejuk, ketok adem ayem gitu loh. Iya. Harapan Bapak Kepala Desa, Pak Ponco, itu untuk wabah COVID-19 ini, khususnya untuk desa ataupun area Purworejo, itu seperti apa, Pak? Harapan saya untuk COVID-19 ya segera berhentilah, segera pulang, karena COVID-19 itu kan sudah lama untuk apa, untuk tamasa atau bepergian sudah ke ujung dunia toh, sudah beberapa dunia, berapa sudah dari Sabang sampai Merauke, berarti kan sudah lama, sudah capek. Harapan saya segera pergi. Terima kasih Bapak Ponco. Maaf dengar-dengar, untuk penanganan COVID-19 di Desa Taman Sari ini, Bapak rela melakukan putar mobil dan melakukan penyemprotan. Dan saya dengar itu Bapak tidak menunggu kucuran dana dari pemerintah, itu adalah dana Bapak pribadi. Apa benar, Pak? Ya, semua itu karena kita demi warganya sehat, demi warganya tidak terjangkit COVID-19. Ya, apapun yang akan terjadi, apapun yang saya keluarkan dana itu ya terus terang memang dari dana saya pribadi, tapi saya juga tidak akan berharap dari pemerintahan untuk mengembalikan dana itu, karena semua demi warga, demi rakyat Taman Sari. Apapun yang saya keluarkan insya Allah membawa berkah warga Desa Taman Sari. Ada kata penyemangat untuk masyarakat, Bapak? Kata penyemangat apa ya?
Gimana Pak Kaum untuk kata penyemangat deh? Untuk warga desanya, untuk masyarakatnya. Kata penyemangat Pak Kaum apa? Untuk warga desa Lamansari. Ya, Lamansari ya tetap tenang dan tetap yakin bahwa ini semua akan berlalu. Misalkan kita disiplin mengikuti protokol kesehatan di pemerintah, yaitu dengan cuci tangan setiap waktu dan dengan kontak langsung dengan orang yang jauh belum terkenal, dan juga jaga kesehatan yang mudik dan jangan dulu berpergian. Kita ikuti, insya Allah itu semua akan kita lalui dengan baik. Semoga cepat cerna virus yang melanda di kita ini. Iya. Terima kasih, maaf sekali lagi Pak Poncok. Iya. Untuk pesan bagi desa yang lain khususnya Kabupaten Purworejo dalam menangani COVID ini seperti apa dari Bapak pribadi? Untuk pesan-pesan untuk teman-teman Kades Kabupaten Purworejo, mari kita himbau warga desa masing-masing supaya menaati peraturan apa yang sudah dikeluarkan dari pemerintahan pusat walaupun atau pemerintahan kabupaten, kita ikuti anjurannya supaya warga Panjenengan sedoyo tidak ada yang terkena atau terjangkit COVID-19. Monggo kita semangati, kita dukung program-program dari kabupaten, dari pemerintah pusat maupun kabupaten, supaya warga Purworejo umumnya, khususnya desa Nelayan semua, supaya tidak ada yang terjangkit dari virus corona atau COVID-19. Ya, terima kasih Bapak untuk wawancaranya. Semoga langkah Bapak Kepala Desa Taman Sari, Pak Ponco, bisa menjadi teladan dan contoh bagi desa-desa di Kabupaten Purworejo lainnya. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.